Malam ini, hi guys. So hari ini kita akan bincangkan 10 tips sebelum PSPM 2. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan anda semua. So saya punya subscription untuk YouTube channel saya hampir mencapai 3000 subscription. So sekarang dalam 2950. So nak dekat dengan 3000. So terima kasih atas sokongan anda untuk subscribe, like dan share saya punya YouTube channel. Okay, so esok PSPM. Okay, so saya rasa bila anda tengok video ini, anda telah tamat peperiksaan matematik. Okay, so sekarang ini kita cuba tenangkan diri kita. Okay, tak perlu untuk kita kata fikir lagi paper matematik, tak perlu bincang pun. Sebab sekarang ni, petang ini ataupun malam ini, kita boleh sedikit fokus terhadap paper bio esok. Okay, so nasihat saya pertama adalah malam sebelum exam. Okay, so malam sebelum exam ini kita perlu tenang. Okay, so saya tahu ada orang dah belajar semua, ada orang belajar masih lagi tengah belajar, dan ada orang lagi masih lagi kata tengah revision. Okay, boleh terpulang kepada cara approach masing-masing, tetapi yang paling penting sekali adalah jangan overthinking dan tenanglah. Dan seharusnya anda perlu berehat. Okay, berehat tak kisah 4 hingga 6 jam, terpulang kepada cara pendekatan anda masing-masing, tetapi perlu berehat. Okay, so untuk pagi esok, bagi yang Muslim, bangun sahur, bolehlah kita mulai sikit, lepas tu kita start untuk kita recall, tak ada masalah. Okay, tetapi waktu recall lepas sahur ni pun perlu tenang juga, perlu chill, tak perlu kata-kata sampai yang kata kita rasa cuak. Sebab paling penting sekali adalah kita kontrol kita punya emotion, sebab anda semua yang menentukan kamu punya kata momentum untuk esok. Okay, so bila pagi esok berada di luar dewan, apa yang anda boleh buat adalah pastikan semua barang-barang ada. Okay, calculator, lepas tu pembaris, pen, pencil, dibawa bersekali lah. Dan tenang-tenang juga, kalau tak perlu selak lah, dah dekat depan pintu dewan tu, sebab kita dah nak ready masuk exam. Tenang, paling penting tenang. Okay, nombor tiga, kita akan tengok kepada bila kita dah masuk dalam dewan. Perkara pertama yang saya nak minta adalah kamu skim semua soalan yang ada ketika waktu pemeriksa minta ataupun ketika kamu mulakan peperiksaan. Okay, so bila skim tu, kamu boleh kata ada mental picture macam mana soalan ini ditanya. Okay, kita kena ingat chapter yang keluar adalah chapter 2 sehingga chapter 11. Okay, soalan kita ada esok adalah soalan 1 sampai soalan 10. Okay, tak perlu kita kata maksudnya cuak, kita tahu chapter apa yang keluar. Okay, so tips yang keempat adalah kita mula menjawab. So bila mula menjawab, kita skim terus soalan itu betul-betul. Highlight, gariskan keyword, tengok. Okey, maksudnya kita unpack soalan. Jangan jawab dulu, jangan jawab terus. Tengok daripada atas sampai bawah, baca soalan betul-betul supaya kita faham apa kata nature soalan itu ataupun apa yang soalan itu ingin tanyakan. Dan kita baca soalan itu sekali lagi secara deep. Tadi itu kita unpack secara simple, sekarang ni kita baca soalan itu secara deep. Jangan tinggal keyword, sebab keyword ni penting untuk kita kata menjawab soalan. Kadang-kadang soalan tu pendek je, tetapi keyword dia ada 5-6 keyword tu penting untuk kita jawab soalan yang tepat. Okay, berhati-hati. Okay, so kita dah boleh start menjawab. Tips yang kelima, bila kita dah menjawab, so pastikan jawapan tu kita tengok keyword. Okay, so kalau dia suruh compare, kalau contrast, kalau state, explain. So pastikan kena tahu apa keyword yang ada. Soalan structure, soalan essay perlu ikut apa nasihat lecturer kamu hari tu. Dan jangan goreng, kita kena tengok pada keyword yang ada setiap soalan yang ada tu. Sebab kalau kita goreng, kita just cerita benda information yang tak diperlukan, dia berbahaya lah. Sebab kita tak tengok information yang tak diperlukan tu, kita cari keyword di dalam jawapan anda. Okay, itu tips yang kelima. Tips yang keenam, kita jawab soalan yang senang dulu. Okay, so kalau katalah kamu rasa nak jawab soalan chapter cellular respiration, boleh jawab soalan apa ni, soalan keempat. Kalau kamu rasa nak jawab terus, boleh. Ataupun kalau katalah kamu confident, kamu nak jawab 1 sampai 10, dipersilakan juga. Tetapi it depends kepada cara approach kamu. Tetapi kalau katalah kamu rasa kamu nak jawab soalan susah dulu, boleh juga. Soalan senang pun boleh juga. Tetapi pastikan kamu kena kata masa itu perlu diset lah. Takut kita tershock jawab soalan yang kata senang dulu, tiba-tiba soalan susah kita tinggalkan sebab tak sempat masa. Okey, seterusnya tips yang ketujuh, jawab soalan ikut kehendak soalan. Okey, bila jawab soalan ikut kehendak soalan ni, kalau dia nak apa ni, 1 markah, 2 markah, 5 markah tu penting untuk ditengok. Tak perlu maksudnya jawab lebih ataupun jawab kurang memang tak boleh lah. So pastikan ikut kehendak soalan, berapa markah yang dia nak, yang tu yang kita akan jawab.
Okey, yang ke-8, semak. Okey, semak ini maksudnya adalah kamu cek. Okey, sebab kadang-kadang kita tidak check paper kita. Kadang-kadang ada orang tu dia dah pandai ataupun dia rasa dia boleh jawab, tapi semak. Okey, saya sebagai lecturer pun kadang-kadang saya ada silap jawab juga eh. So pastikan anda juga semak apa-apa benda yang kita kira, kita lukis, kita tulis, mungkin kita ada tertinggal atau mungkin kita ada keyword-keyword yang baru ataupun kita ada idea-idea yang baru. So pastikan kita boleh improvise. Okey, jangan keluar awal, kita semak selagi kita boleh. Okey. Alright, tips yang ke 9. Okey. So bila dah siap paper, kita dah habis, tolonglah fokus kepada peperiksaan-peperiksaan yang lain. Jangan bincang sebab lepas ni kita ada fizik. Ha, okey, kita ada fizik dan kita ada science com. Okey. So dua peperiksaan ini agak kritikal juga bagi anda. Okey. Dan tips yang ke-10, jangan lupa berdoa. Okey, sebab kita ni berada di akhir-akhir bulan Ramadan, kita boleh menggunakan masa-masa yang ada ini untuk kita berdoa juga, untuk doakan kepada diri sendiri, kawan-kawan kita tanpa mengira bangsa, untuk semua-semua ni berjaya. Okey, untuk berjaya kita habiskan peperiksaan ini dengan jayanya dan dapat result yang agak cemerlang. Okey, terima kasih kerana memberi sokongan kepada YouTube saya, Okidoki Mr. Po. Saya sempena kata hari raya yang datang tak lama lagi ini. Saya ingin meminta maaf jika sekiranya ada kesalahan ataupun tersalap-silap sikit-sikit yang ada dalam video saya ini. Semoga saya doakan anda semua yang terbaik. Okey, semoga anda semua kata dipermudahkan urusan anda selepas keluar pada matrikulasi ini, dan seterusnya anda berjaya dalam kehidupan anda untuk dapatkan UPU. Okey, UPU untuk kata kos-kos yang anda inginkan. Semoga anda dipermudahkan, especially waktu time COVID ni lah. So waktu time COVID ni semuanya mencabar. It's not really easy untuk kita hadapi hidup ni sama-sama. So doakan, saya doakan anda, anda doakan saya. Okey, so selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan juga selamat hari gawai kepada selamat hari gawai, dan selamat hari